Halo semuanya, balik lagi di channel Asa15. Sesuai judul, kali ini gue gak bakal gameplay ataupun ngejar event ya. Gue bakal ngasih sedikit tips buat kalian nih, yaitu tips cara ngerapiin UA. Buat yang belum ngerti apa itu UA, UA adalah unique ability ya, atau skill tambahan dari pendan yang sudah sampai level S+. Jadi ketika kalian punya pendan dan udah dimentokin sampai level S+, maka dia akan ngebuka yang namanya unique ability. Jadi misalkan di sini nih, kita masuk ke bagian pendan ya, kita cek salah satu pendan deh. Kita misalkan ke helm defense nih. Nah ini helm defense gua, impenetrable helmet. Ini tuh punya ini, kalian bisa baca nih, second ability S+ pendan. 70% lumuhkan angel card yang digunakan di lemaku. Jadi ini pendan helmnya punya UA-nya itu 70% robek angel. Nah, yang namanya UA ini sendiri juga ada banyak banget jenisnya dan tipe-tipenya ya. Ada yang berguna juga, ada juga yang justru nggak berguna. Nah, yang disebut UA rapi itu gimana? Kalau buat gue sendiri, UA itu bisa gue bilang rapi ketika dia UA-nya nggak saling tabrakan dan justru membantu kita selama permainan. Kayak misalkan gue kasih contoh di kartu yang gue pasang sekarang itu si Lulubel ya. Gue pasangin pendanya ini udah lumayan sesuai sama skill dan cara mainnya si Lulubel. Pendanya yang pertama di helm, ini gue pakai helmnya helm water dengan unique ability 50% melumpuhkan defense. Selanjutnya buat pendan keduanya, ini gue bawa super dimension drawing ya, dengan unique ability-nya adalah chance dadu double. Terus selanjutnya yang ketiga gue pakai donation king copy drone dengan unique ability 60% lumuhkan angel card. Dan yang terakhir pakai seed creation drone dengan unique ability saat tiba di pulau terpencil 75% escape atau keluar pulau. Nah, UA-UA yang udah gue liatin tadi itu bisa dibilang dipakai sama kebanyakan player ya, karena emang bisa dibilang ini tuh UA yang rapi. Jadi punya escape, punya robek angel, punya double, dan punya defense. Itu bisa dibilang 4 UA ini, itu adalah UA yang terbilang rapi ya. Atau paling nggak, kalau kalian nggak punya salah satunya, punya 3 doang gitu. Menurut gue yang lumayan wajib itu kalian tentu aja wajib punya escape ya. Jadi ketika kalian ke penjara bisa keluar. Terus selanjutnya itu punya double, jadi kalian masih bisa ngeroll terus. Terus yang terakhir punya robek angel. Jadi misalkan kalian nggak punya UA defense, 3 UA yang lain ini masih bisa dibilang rapi ya. Ketika punya double, punya sobek angel, dan punya escape. Atau kalaupun nggak punya salah satunya lagi nih, cuma punya 2, menurut gue masih bisa dibilang rapi ketika kalian masih punya escape dan punya double. Itu bisa gue bilang UA yang krusial ya, double sama escape. Nah, terus kan kadang problemnya itu kita punya banyak pendan dan kadang sering tabrakan ya. Misalkan kita mau pengen bawa helm sama pengen bawa drawing, tapi UA-nya tuh sama gitu, sama-sama robek angel gitu misalkan. Kan akhirnya tabrakan ya, jadi percuma gitu, 2 pendan UA-nya sama. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, gue punya sedikit tips ya untuk mungkin kalian terapin di akun kalian. Gimana caranya biar atur UA pendan kalian biar rapi dan ketika kalian bongkar pasang pendan itu UA-nya nggak sering tabrakan gitu ya. Mungkin adalah tabrakan 1-2 tapi nggak sering tabrakan gitu. Oke, sebelum masuk ke tipsnya, gue bakal bagi dulu jenis-jenis pendan yang ada di game LKR ini itu ke dalam 4 jenis atau 4 tipe ya. Yang pertama itu tipe dadu atau dash control, terus selanjutnya ada tipe landmark, yang ketiga ada tipe defense, sama yang terakhir itu ada tipe support. Oke, yang pertama tipe dadu ya atau tipe dash control. Ini seperti kalian bisa lihat contohnya di sini, gue ketika pasang deck-nya Aileen, ini di sebelah pendan yang paling atas ini kan pendan dadu ya. Nah, ketika kita klik, ini kan bakal kepilih beberapa pendan helm yang gua punya. Jadi emang udah disesuaiin, ini sistemnya yang baru. Nah, buat pendan helm, ini gua rekomendasiin kalian tuh pasangin UA-nya itu UA defense. Kayak misalkan ini, gua beberapa helm gua itu UA-nya UA defense ya. Seperti misalnya ini, water helmet, ini gua pakai UA-nya UA defense. Terus ini ninja helmet gua juga UA-nya UA defense. Terus yang cukup baru juga itu helm Cute Dumpling. Ini bahkan defense-nya bukan dari UA ya, tapi langsung dari skill pendanya. Terus contohnya lagi, ini gue juga punya Paro Helmet. Ini UA-nya juga UA defense. Jadi ketika gue pakai UA helm, itu emang rata-rata yang gue punya UA-nya adalah UA defense. Jadi gue pakai helm apa aja, itu kebanyakan bakal UA-nya UA defense. Terus selanjutnya yang kedua ada pendan tipe landmark, atau pendan yang berfungsi untuk ngebuat landmark gitu ya gampangnya. Ini di pendan tipe bangun ya, kalau di sini kita coba pindah ke pendan tipe bangun. Nah, ini bakal disuguhin pendan-pendan kita yang ini fungsinya adalah untuk ngebikin landmark ya, landmark builder. Nah, kalau buat pendan tipe landmark, itu gua seringnya bakal pasangin UA-nya adalah UA double ya untuk pendan tipe landmark.
Kayak misalkan nih, pendant gua nih, si Sudim, Super Dimension, ini OA-nya OA double. Terus pendant gua lagi yang ini, Jack Conqueror Drawing, ini juga OA-nya OA double. Terus selanjutnya pendant gua ini ada Heaven Drawing, OA-nya juga OA double. Terus ada yang Landlady, ini juga OA-nya double. Ini ada juga pendant yang Rocket Skate, ini bahkan double-nya itu bukan dari OA, tapi dari skill pendantnya langsung. Contoh lain lagi, ini gua punya Pirate Seed Drawing, juga OA-nya OA double. Terus ada Red Monster, ini OA-nya juga OA double. Ada Spaceship Drawing, OA-nya juga OA double. Jadi gua emang rata-rata bakal masangin OA double ini tuh di pendant tipe landmark ya, atau pendant yang fungsinya adalah ngebuikin landmark. Nah selanjutnya gua bakal langsung gabungin aja buat dua terakhir, yaitu pendant tipe defense sama pendant tipe support. Ya ini berarti dua kategori terakhir ini bakal dipasangin di antara dua sisanya lagi ya OA-nya, yaitu OA tipe escape sama tipe Robek Angel. Kalau gue sendiri lebih senengnya gini, buat pendant defense itu bakal gue pasangin OA-nya tipe escape, sementara buat pendant support bakal gue pasangin OA-nya itu Sobek Angel. Kayak misalkan ini, gue punya pendant defense itu adalah Seed Creation Drone, ini OA-nya escape. Terus gue punya Spy Trap, ini OA-nya juga OA escape. Lalu ada Immovable Bears, OA-nya escape juga. Ada Black Hole Amplifier, juga pakai OA escape. Black Hole Core juga pakai OA escape. Titan Gauntlet pakai escape juga. Dan masih banyak juga pendant-pendant gua yang lain yang tipe defense itu emang kebanyakan gua bakal pasangin OA-nya adalah OA escape. Nah selanjutnya buat yang tipe support sendiri itu sebenarnya lebih ke tipe serang ya, buat attack atau serang lawan. Kayak misalkan tipe pendantnya itu adalah ini, si Gorgeous Landlord Bear, ini gua pasangin OA-nya Sobek Angel. Terus gua juga ada Amor Fati, ini juga gua pasangin Sobek Angel. Pirate King Bear juga pakai Sobek Angel. Accurate Punch Glove pakai Sobek Angel juga. Terus Death Detraction Glove juga pakai Sobek Angel. Dan masih banyak juga pendant-pendant yang lain tipe support gua pakein OA-nya Sobek Angel. Atau kadang juga ada kondisi gimana gua bakal nuker posisinya ya, yaitu pendant supportnya gua bakal pasangin escape dan pendant defense-nya malah justru gua pasangin Sobek. Seperti misalnya gua pasangin Detention Magnetic Core, ini tuh pakai OA-nya OA escape. Padahal ini seharusnya tuh masuk tipe support yang mana OA-nya Sobek ya, tapi ini justru gue pasangin OA escape. Nah buat ngakalinya, akhirnya gue juga bakal masangin OA Sobek ke tipe defense. Kayak misalkan contohnya itu gue punya Protexus, ini termasuk pendant defense tapi OA-nya Sobek Angel. Nah jadi kalau dari gue sih tipnya kayak gitu ya, jadi kalian lihat dulu jenis pendantnya ini termasuk kategori mana dan kalian bakal pasangin OA apa. Kalau formasi dari gue sendiri, gue bakal pasangin OA defense ke pendant tipe dadu, terus gue bakal pasangin OA double di pendant tipe landmark. Selanjutnya gue bakal pasangin OA escape di pendant tipe defense, dan terakhir OA Sobek Angel di pendant tipe support. Atau kalian juga bisa pakai komposisi lain, misalkan di tipe dadunya itu kalian pengennya OA-nya double semua gitu, terus di tipe landmarknya itu OA-nya escape semua gitu, kalian juga bisa kayak gitu. Yang penting di OA-nya itu kalian pasangin di pendant-pendant tipe sejenis aja ya. Jadi pendant tipe sejenis itu usahain punya OA yang sama, karena kan gak mungkin kalian pakai pendant sejenis dua sekaligus, kan gak mungkin ya. Kayak misalkan kalian bawa Red Monster sama bawa Jumping, itu kan gak mungkin. Jadi kan kalau dua pendant yang tipenya sama, itu kemungkinannya kalian gak bakal bawa berbarengan. Jadi ketika kalian samain OA untuk tipe pendant sejenis, itu bakal memperkecil kemungkinan kalian bawa pendant yang OA-nya tabrakan. Dan juga dengan cara ini kalian gak perlu tuh yang namanya ngedouble-doublein atau punya lebih dari satu pendant hanya untuk membedakan OA ya, hanya untuk cari OA-nya yang beda. Kalian bisa lebih menghemat lagi pengeluaran diamond kalian. Ya cuma memang PR-nya sih, ngerapin OA itu gak instan ya, butuh proses juga, gak bisa langsung cepet. Kayak gue sendiri itu juga nge-build OA gue yang sekarang udah dari lama ya, mungkin udah setahun atau dua tahun, gak juga instan yang seperti kalian kira gitu. Jadi yang mungkin sekarang masih OA-nya acak-acakan ya, bersabar ya, itu gak mungkin instan, semuanya butuh proses. Oke, menurut kalian gimana nih tips yang udah gue sampein? Apakah cukup membantu? Atau kalian mungkin juga pakai cara yang sama kayak gue, mungkin mirip-mirip gitu. Mungkin bisa ceritain aja di kolom komentar di bawah gimana cara kalian buat ngerapiin OA-OA-nya pendant kalian. Oke, kayaknya segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice. Say goodbye.